Besar akhir tahun special presented by Jawa Pos Radar Malang. Gak kerasa udah hari kesekian, itu tandanya kesempatan Anda untuk mendapatkan berbagai macam penawaran menarik di expo ini semakin kecil. Nah, expo ini luar biasa sekali karena ada 3 expo sekaligus dalam satu waktu. Ya, ini ada expo properti, ada expo otomotif di belakang saya, dan juga ada expo furniture. Nah, tahun baru nggak mungkin dong nggak dapat mobil baru, rumah baru, sama isi rumah baru. So stay tune with us di pameran akhir tahun special presented by Jawa Pos Radar Malang. Sesuai janji saya, hari ini saya berkeliling lagi di tenannya Expo Otomotif, dan saya first stop saya hari ini di Kia. Mari ya, kita berkenalan dulu dengan empunya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Boleh diperkenalkan dengan Bapak siapa dan dari dealer mana? Oh ya, perkenalkan saya Helmi. Saya dari Kia S Parmar Indomobil. Untuk alamat dealer Kia yang di Malang di Jalan S Parmar nomor 95. Oke, ya. S Parmar nomor 95. Iya. Nah, untuk di Malang sendiri dealer Kia ini ada berapa Bapak? Ada dua. Untuk, ada dua? Iya, mm-hmm. yang untuk di kota, dia mm-hmm. yang di Jalan S Parman nomor 95. Mm-hmm. Untuk yang di kabupaten, dia yang di Singosari. Cuma beda manajemen kita. Oh gitu. Iya. Terus kenapa nih, kalau misal orang kabupaten boleh dong tetap beli boleh, di Kia kota beli gitu kota. Kan? Nah, mungkin ada penawaran-penawaran menarik nih untuk Kia yang dari S Parman. Iya. Boleh dijelaskan, kenapa kita kalau mau beli mobil Kia khususnya harus ke dealernya Bapak yang di S Parman? Iya. Yang pertama, kita dealernya itu Indomobil. Kita dinaungannya Indomobil. Untuk spare part pasti banyak lah. Di dalam artian cepat, nggak lama lah. Kita kan mobil build up, cuma okay, pastinya pasti nggak lama. Untuk spare part-spare part. Terus kita ada waranti. Mm-hmm. Warantinya lama, 7 tahun. Oh, untuk mobil ini. Itu yeah, yang paling penting sih ya, ada waranti yeah, selama 7 tahun itu yeah, tadi. Gratis free service, mm-hmm. terus part, terus... Dan yang penting, dia bisa booking service, bisa. Oh bisa booking servis, oke. Okay. Nah untuk gratis, apa servisnya ini ada jangka waktunya atau ada, gimana Pak? Dia 4 tahun sama kelipatan 50 km. Kelipatan 50 km dan selama 4 tahun. Yeah. Itu dari Kia S Parman ya, benar, penawaran-penawaran yang menarik. Dan bisa langsung ketemu dengan Bapak Helmi. Yeah. Oke, okay, ngomongin soal Kia dan ikut Expo Property, Expo Otomotif hari ini. Yeah. Yang dibawa unit apa? Boleh diperkenalkan yeah, Bapak? Untuk unit ini namanya Kia Sonet Premier. Okay. Ini tipe yang paling tinggi. Mm-hmm. Nah, dia kelebihannya dia udah sunroof. Mm-hmm. Kemudian mesinnya sendiri EVT Mbak. Dia okay, di atasnya CVT. Mm-hmm. Dia pakai Intelligent Variable Transmission. Intelligent Variable Transmission. Yeah. Oke. Okay. Padahal dia lebih responsif pasti mm-hmm. mobil ini. Mm-hmm. Terus yang irit. Oh irit, pasti ini irit. Namanya Sonet ya Pak ya? Sonet. Oke, okay, bentuknya kok kayak lucu gitu ya. Ini keluaran tahun berapa Pak? Ini keluaran tahun di 2020. 2020 ya, dengan? Satu tahun dia umurnya, masuk ke Indonesia. Oke, okay, ya, baru satu tahun ya? Baru satu lahir tahun berarti dia ya? Iya, baru. Oke, okay, termasuk mobil baru ya, ya Pak ya? Untuk kelebihannya sendiri salah satunya tadi ada sunroof. Sunroof. Untuk di kelasnya sendiri? Di kelasnya sendiri dia ada sunroof. Mm-hmm. Kemudian dia wireless charge. Oke. Okay. Udah Android Auto. Uh-huh. Terus dia juga udah apa namanya? Bagasi paling lebar di kelasnya. Bagasinya dia paling lebar hmm. untuk di kelasnya sendiri yeah, ya Bapak ya. Untuk warnanya Bapak boleh oh, geser yeah, sedikit ya. Untuk warnanya sendiri kita, ada berapa macam Pak? Kita warnanya ini kita uh-huh, ada 4. Silver, uh-huh, hitam, putih sama merah. Silver, hitam, putih sama merah. Nah, yeah, best seller untuk di Malang sendiri dalam satu tahun ini yang paling sering dicari orang untuk putih, warna apa? Putih. Iya. Menurut Bapak kenapa kok putih nih? Karena kalau untuk warna putih, uh-huh, dia ornamen-ornamen seperti hitam sama putih silvernya ini uh-huh, dia ada kontrasnya gitu loh. Berarti oh, kelihatan. Beda kalau sama okay, hitam ya, ini kan nggak uh-huh, akan kelihatan. Oke. Okay. Nah, untuk marketnya sendiri dia lebih kemana Pak? Family car atau? Dia cenderung ke, bukan family car sih, dia city ke... City car ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Dia low SUV malah. Oh, untuk segala medan.
justru untuk segala macam. Iya, berarti kecil-kecil cabai rawit ini ya? Betul. Baik, Sonet ya. Sonet ya. Dari Kia. Nah, kalau penasaran bisa langsung text trip nggak sih, Pak? Oh, bisa. Bisa. Kita nanti yang langsung jemput ke sana langsung bisa. Oh, gitu. Yep, itu luar biasa sekali sih pelayanannya. Jadi buat yang mungkin mager ya, Pak ya, mau ke mall harus scan-scan dulu dan segala macam. Kalau mau lihat, mau di link bisa ke mallnya. Test drive-nya nanti bisa janjian dengan Bapak Helmi. Siap. Test drive dijemput ke rumah Anda. Tuh kurang apalagi penawarannya. Siap. Nah, selama pameran, Pak, adakah penawaran-penawaran khusus, mungkin ada diskon atau free coating atau free apa gitu? Tuh ada enggak sih? Ada. Mm-hmm. Kita untuk diskonnya ini nominalnya untuk tipe ini 5 juta. Cuma untuk yang tipe 7 seat kita ada promonya 20 juta bisa. Diskon sampai 20 juta. Bisa. Wow, diskon sampai 20 juta. Itu diskon apa amal ya, Pak? Kok banyak banget ya? Baik. Untuk DP-nya sendiri kita mulai start dari berapa nih untuk kalau 20 jutaan untuk 20 jutaan aja jutaan udah bisa dibawa. Bisa. DP 20 jutaan aja udah bisa dibawa pulang Sonet. Ini kecil-kecil cabai rawit sih, cantik gitu ya, lucu tapi takut. Segala medan dia. Segala medan, baik. Terakhir, Bapak, tips and trick untuk mencari mobil dengan harga yang minimalis, budgetnya minimalis nih, tapi dapatnya maksimal. Untuk dari Kia sendiri, mungkin ada Sonet atau mungkin ada tipe mobil yang lain, boleh monggo di-share untuk Radar Mampo. Untuk trik beli mobil, yang pertama kita fungsinya mobil itu. Dalam artian gini, nyamannya mobil itu sama mesinnya. Kalau fitur itu kan ibaratnya, kalau kue itu toppingnya aja. Nah, kita dapat di nyamannya sama mesinnya itu memang responsif banget di mobil ini. Untuk yang tipe ini Oke, dengan harganya berapa, Pak? Dengan harga 315 tipe ini. 315 jutaan, 300-an juta lah ya. DP 20 juta aja udah bisa nyetir sendiri dibawa pulang. Siap. Siap. Langsung temui Bapak Helmi di Expo di MOG lantai dasar, masuk langsung belok kanan. Ya kan? Yeah. Langsung temui yang warna putih nih, kelihatan banget. Oke. Bapak Helmi, terima kasih. Ya, sama-sama, Mbak. Terima kasih untuk ilmunya. Ya. Sampai jumpa lagi. Saya Salma Kirana dan juga Helmi Priyo. Sampai jumpa lagi.